masuk rumah Wilda untuk mengambil Yura. Bahkan Firman juga mengatakan pada Wilda akan banding atas hak asuh Yura. Karena menurut Firman, Wilda tidak bisa mengurus Yura. Wilda hanya terobsesi dan melakukan segala cara untuk membuat obsesinya berhasil, yaitu mendapatkan Arga dan menyakiti Nabila serta anak-anaknya Nabila. Di episode selanjutnya nanti, Firman berpikir, Firman takut mental Zura akan terpengaruh dengan sikap Wilda sekarang ini. Wilda melakukan segala cara untuk mendapatkan Arga. Bahkan sekarang sudah mendapatkan Arga, tetap saja Wilda menyakiti anak-anaknya Arga. Menurut Firman, berbahaya bagi Yura jika hal demikian dibiarkan. Bahkan Wilda tidak pernah menyesal sudah merusak rumah tangga orang. Bahkan Firman juga menilai Wilda sudah tidak peduli lagi dengan psikologis Yura serta perasaan Yura. Wilda tidak memikirkan Yura. Wilda hanya memikirkan Arga dan memikirkan cara menyakiti Nabila dan anak-anaknya Arga yang membuat anak-anaknya Arga semakin membenci Arga. Sekarang Raya dan Albi sudah membenci Arga karena ulahnya Wilda dengan mengatakan Wilda dan Arga sudah menikah. Selain itu, nama Wilda di media sosial juga jelek karena video viral yang diupload Raya. Di sisi lain nantinya, Firman juga takut jika semua tentang berita negatif tentang Wilda, mamanya Yura, akan mempengaruhi psikologis Yura ke depannya. Karena jejak digital tidak bisa dihapus bersih. Dan selanjutnya, Firman yang sudah memutar otak akan mencari pengacara yang hebat bagaimana cara menyelamatkan Yura bila nanti mendengar berita-berita negatif tentang mamanya. Menurut Firman, pasti Yura akan sangat tertekan dengan berita-berita di media sosial. Secepatnya Firman mengambil tindakan, yaitu dengan melakukan banding ke pengadilan atas hak asuh Yura yang selama ini dipegang oleh Wilda. Menurut Firman, dirinya tidak bisa menunda lagi, harus cepatnya menyelamatkan Yura. Firman ini intinya sudah menyewa pengacara yang hebat yang memastikan dia bisa menang dan mengambil hak asuh Yura dari Wilda. Di sisi lain, Wilda sangat kaget dengan apa yang telah dilakukan Firman. Dalam hatinya Wilda berkata, ternyata Mas Firman tidak main-main. Tapi kata Wilda, Wilda tetap tidak ingin kehilangan Yura. Karena saat ini Wilda juga sudah kehilangan anaknya Arga. Menurut Wilda, dirinya akan melawan Firman. Di sisi lain nantinya, pengadilan akan mempertimbangkan kondisi Wilda yang sekarang. Sudah jelas dan terbukti, Wilda telah merebut suami orang dan membuat anak-anaknya suaminya baru ini atau anak-anaknya Arga menderita psikisnya karena ulah dari Wilda. Semua Firman sudah memberikan bukti kepada pengadilan. Menurut pengadilan, sikap Wilda tidak baik jika Yura bersama Wilda karena akan mempengaruhi psikologis Yura. Selain itu, juga didukung ketidaknyamanan Yura dengan adanya Arga di rumahnya Wilda. Dan kemungkinan hak asuh Yura pindah ke tangan Firman.